そうですね。Gak masalah, cuma kalau di dikas terus di rating itu berpet-berpet kayak gini mas. Wah, ini gak di rating ya suaranya ini. Ini suaranya normal, tapi kalau di rating itu berpet. 2, 6, 1, 4, 7, 1, 1, 1. Nah seperti itu bos, lah malah nembak itu. Itu nanti kita lihat permasalahannya ada di mana. Malah itu. Coba kita nanti cek-cek ya mas bro. Kita cek sikringnya. Sikringnya masih waras bos. Kita cek pengisian. Ini ada pengapiannya, ada pengisiannya. Coba kita ganti. Oh, kita cek dulu akinnya mas bos. Ternyata akinnya nggak ada bos, nggak ada angin, nggak ada ini instrumen nggak ada. Mungkin karena akhirnya ngedrop ini yang nyebabkan itu. Nanti kita cas dulu akhirnya bos. Bos, kita cek dulu akhirnya. Nanti yang lainnya bisa lapang dong. Ternyata nggak ada sama sekali bos, apa cuma nggak ada. Kita akali dulu apinya bos. Kita isi pakai air aki sur mas bos. Ini pakai ini apa pakainya separuh aja. Ini airnya pakainya separuh bos. Kalau misal full sini nggak muat pasti keluar, jadi kita pakainya separuh aja.
truk kita coba untuk eksperimen. Kalau sinyal masih bagus pasti bisa nyala, bisa nyimpan lagi. Oke, kita pasang ke motornya, bos. Coba nyalain, bos. Keriting jadi masih normal. Coba di riting ya, Mas Bos. Kan normal, bos. Tadi juga starternya nggak nyala, coba kita starternya. Oh, belum. Ngisinya belum maksimal, bos. Berarti pemasangan ada di aki yang udah sowak, bos. Cuman kita akali pakai aki sheet diisi kembali. Sekiranya juga masih bagus. Untuk pengisian juga masih bagus. Jadi permasalahannya cuma ada di aki. Demikian tadi, Mas Bos. Motor brebet kalau di riting, motor spin. Semoga bermanfaat. Tonton terus video-video terbaru dari kami. Salam Motor Channel. Salam Sidasari.